Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya, Cik Ahmad. Okay, malam ni kita masak asam tempoyak. Tempoyak ikan juara ya. Macam ni rupa dia. Saja saya tak potong tadi. Nak suruh tengok rupa juara macam mana. Tempoyak juara hari ni . Masakan orang kampung dulu-dulu. Ini ikan juara. Okay. Kita campurkan sedikit ikan ni lah. Ikan pating dan ikan laih. Supaya tengok apa pula rasa. Sebenarnya saya tak pernah buat ikan juara ni. Asam tempoyak. Tapi hari ni kita cubalah. Kita cuba tengok apa rasa dia. Dan bahan kita digunakan hari ni. Timun taung. Timun taung macam ni. Sedikit lada. Lepas tu inilah bahan utama kita. Tempoyak. Ya. Yeah. Daun kesing. Daun kesing. Inilah rupa daun kesing. Biasa setengah orang tak pakai daun kesing . Tapi trik ni kita pakai ramuan orang dulu-dulu lah. Orang lama-lama dulu kita pakai daun kesing ni. Okey, daun kesung. Macam biasa lah daun kesung untuk masak asam tempoyak ni. Okey, tanpa buang masa, kita potong yang lebih-lebih ni dulu lah. Macam ni potong dia. Timun ni memang keras sikit. Okay. Potong macam ni lah. Kita masukkan cili dulu lah. Kita blend cili dulu. Okey, panaskan. Biasa panaskan kuali kita. Kita terus masaklah. Okey, dah semua ikan dah potong dah. Dah semua dah ada sini. Lada dah siap blend. Kita masukkan benda yang terdahulu dulu. Masukkan lada kita. Di air-air lada kita blend tadi. Macam ni. Kita masuk bahan utama kita. Tempoyak . Jangan lupa. Tempoyak. Ini dia. Kita kacau bagi sekata dia. Bagi sekata dia. Perkatan dia. Kita kacau dia macam ni. Bagi sekata dulu. Wow. Menyengat bau dia. Bau dia memang pedas, menyengat. Kita masuk air. Hebat. Kita lebih sudah. Okey. Tengok kuah kita macam mana. Pekat dah. Kacau dia. Masukkan daun kesung kita dia. Agak naik aroma dia. Daun kesung jangan lupa. Ya, letih dulu daun kesung dia. Ni masakan orang dulu-dulu lah. Memang terbaik . Daun kesing. Daun kesing . Jangan lupa daun kesing. Daun kesing. Cara dia, daun kesing macam daun pandan juga. Kita kena kita kena gulung dia macam ni. Kena gulung dia. Tu dia. Saya gulung dia. Tak satu lai . Memang naik aroma dia. Macam masakan nenek moyang kita zaman dulu lah. Memang gitulah rasa aroma dia. Nenek moyang kita dulu kan. Masak tak daun kesing. Macam zaman sekarang susah lah. Orang nak masak lagi tu. Okey. Dah mendidih. Kita masukkan ikan lah. Macam biasa lah. Masukkan ikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita masukkan ikan kemudian? Sebab kita tak nak bagi isi dia hancur. Kalau hancur habis lah, jadi kuah lah. Ha, mana nak sedap dia? Dia jadi kuah. Ha, kita masuk ikan kemudian. Ha. Macam ni. Okay, masuk satu persatu. Ha, ikan tak berapa handsome ni. Ha. Ikan patik ni. Ha. Ha. Masuk dia. Tergelam lah. Bagi dia tergelam. Okey. Last kali kita masuk lah. Ni. Timun kita. Timun tahun kita ni. Ha. Kalau tak masuk timun tahun kita ni. Ha, bertahun lah kita tunggu. Ha, masukkan timun tahun kita ni. Okey. Ni bahan kita last. Okey. Kita tunggu sampai dia masak tu. Sampai dia masak. Okey. Biar dia macam ni. Tunggu dia masak. Okey, sebagainya dah masak eh, lauk kita dah masak ni. Asal poyok kita dah masak. Boleh dah kita hidangkan. Bau pun dah mantul, bau dia. Terbaik bau dia. Memang mantul tu. Kita jual lagi kita. Kita rasa jual lagi kita. Jual lagi kita. Jual lagi akademi kita. Haa, ni dia. Jual lagi kita. Menu utama kita. Dah siap dah, masak. Dah masak kepoyok, ikan juara ya. Haa, okey. Ikan goreng. Ikan goreng. Asam pedas. Ikan tarapia. Lepas tu sayur bayang sikit. Ha, macam ni lah. Okay. Terasa dulu. So juri terasa dulu. Ke mana tu? Oh, panas. Bui. Okay. Terasa dulu. Jadi tak jadi, rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut isi dia. Nampak lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Memang isi dia memang lembut. Luar biasa lah. Ikan juara berbanding dengan ikan patin, dia si kasar sikit ni, lembut memang lembut tu. Memang sedap. Ya nak ah. Ya. Nak. Hmm. Ni cucu saya. Ha, bukan anak saya, cucu saya. Ha, tu cucu saya. Ha, memang sedap. Ha, bagi yang menonton bolehlah cuba di rumah kan. Resipi saya ni. Dan jangan lupa untuk support lah. Okay, subscribe apa yang bagi yang melihat kan. Dan saya ucapkan selamat menonton. Dan terima kasih yang bagi yang support. Member-member yang support. Dan selamat mencuba.